Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah wa sahlan. Ana Ustaz, saya nak tanya halal haram. Halal. Okay, so hari tu 22 hari bulan 12, kita dah pun pergi umrah ni. 22 hari bulan 12, tahun 2018. Saya telah, awak kata, diberi peluang, diberi hidayah dan dipanggil untuk ke mengerjakan umrah. Kita nak cerita sikit pengalaman lah. Pengalaman di sana. First, kita jumpa dekat KLIA. Dekat KLIA tu, kita tengok ramai 40 orang jemaah yang ikut dengan kita. 40 orang, termasuk dengan Ustaz. Termasuk dengan Ustaz Salahuddin Mutawif. Mutawif kita. Dekat situ kita ada buat dah bacaan doa selamat. Dekat situ kita berkenalan dengan kita punya, orang kata kita punya rombongan lah. Ya, betul. Sebab sekali kita pergi tu, kita kena pergi satu bas. Betul. 40 orang. So masa kat KLIA tu baru kita jumpa kita punya, orang kata, potential roommate lah. Ya, betul. Sebab kita bayar yang empat, satu bilik empat orang. Kita dua orang. So kita ada dua orang ni, kita tahu siapa yang bakal jadi kita punya housemate, roommate. First time lah. Aku first time lah. Macam-macam. Aku alhamdulillah lah. Tu orang kata rezeki Tuhan bagi. Dalam masa setahun dua kali dapat pergi. Tapi aku tengok sama kan. Sama tu lah. Tak balik, tak ubah lah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Okay, so masa kita dah lepas briefing, dah baca doa apa semua, Ustaz cakap nak perlukan bantuan. Sebab dia seorang. Dia tak boleh nak jaga 40 orang, ramai. Dia bukan tak boleh nak jaga, dia boleh jaga. Cuma kalau ada bantuan tu lebih bagus lah. Masa tu juga, dia orang cakap kata nak kena ada seorang daripada kalangan 40 jemaah ni sebagai sahabat Az-Zuhar. Sahabat Az-Zuhar ni apa dia punya job scope? Okay, sahabat Az-Zuhar ni job scope dia ni, dia menolong Ustaz lah. Bukan dia doa, memang dia memang tak berapa nak pandai lah. Tapi dia akan tolong lah daripada macam penyusunan semua orang masuk. Dia akan pastikan semua orang, semua jemaah ni ada dengan Ustaz. Bila nak mulakan apa-apa aktiviti lah. Dia macam orang kata menguruskan jugalah. Dia menguruskan lah. Menyenangkan tugas Ustaz lah. Sebab dia pahala lebih sikit lah. Okey. Sahabat Az-Zuhar tu memang aku memang tak boleh bayangkan sebenarnya. Aku memang bayangkan orang-orang yang memang ada potensial sikit lah. Subhanallah. Orang-orang yang memang ada knowledge sikit lah pasal agama lah apa semua ni kan. Tapi tak sangka lah. Macam tu, kau memang tak sangka. Macam aku dah memang sangka macam. Pasal? Masa aku bayar, aku cakap okay, aku nak pergi umrah. Aku bayar dekat Az-Zuhar ni, pergi umrah. Masa aku bayar tu aku dah tahu lah macam, oh aku bakal terkena ni. Sebab aku baru lepas pergi. So mesti dalam kira dia macam, Mamat ni baru lepas pergi, maksudnya dia tahu apa yang nak kena buat. So masa Ustaz briefing tu, Ustaz kata macam, Ustaz nak perlukan sahabat Az-Zuhar. Aku dah tahu kan, ni mesti nama aku kena petik je. Mak, orang tu petik nama aku, orang tu macam, aku macam, aku dah agak lah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke Jeddah. Lepas ni kita nak kena naik bas 5 jam. Kita pergi Jeddah ni macam, dia punya flight dalam 8 jam ni tu lah. Kita tak pakai ihram benda sebab kita pergi Madinah dulu. So dalam kapal terbang tu kebanyakannya kita ambil masa untuk tidur lah. Tapi walaupun tak tidur, sebenarnya kita banyak main game dalam kapal terbang. Sebab dalam tu ada game, ada film, ada movie lah. Hang yang main game, aku tengok surah-surah semua. Tak baik ni tu. Subhanallah. Tak baik ni tipu, ya Allah, ya Tuhanku. Dia tengok film di stand ni dalam tu. Ya Allah. Allahumma labbaik, labbaik kalau labbaik, innal hamdu.
sahabat Azwa tengah buat kerja. Angkat beg. Nampaknya ramai orang yang penting ada di tempat. Jangan, jangan. Sampai dalam pukul 8.30, 9 malam tu lah. Yalah, sampai kat Jeddah. Lepas tu kita gerak daripada situ nak pergi ke tempat makan. Kita ada masa dalam 6 jam perjalanan daripada Jeddah tu nak pergi ke Madinah lah. So dalam masa 6 jam tu, kita stop makan dinner. Itulah rasanya first time kita makan dekat Arab. Apa yang hang nampak dekat orang kata highway daripada Jeddah ke Madinah yang hang rasa pelik lah. Sebab perjalanan tu malam. Okey. Okey, malam jadi kita tak rupa nampak sangat semuanya, tapi apa yang kita nampak, satu lampu dia memang banyak dan juga di setiap highway tu, bukan highway lah tu kan, dia bukan macam jalan lah. Dia macam jalan biasa tu, dia banyaknya R&R. Ha, banyak macam setiap 1 km ada R&R. Ya. Yeah. R&R dia yang meriah. R&R dia cukup meriah sebab ada fanfare. Yes. Dia bukan apa, sebab apa? Sebab apa dekat sana mungkin sebab tanah dia terlalu luas. Ha. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia membazir. So kita diberi peluang untuk semayang dekat R&R tu lah. Betul. Ha, kita semayang jamak. Jamak takhir. Kita baru selesai solat jamak takhir antara Maghrib dan juga Isyak. Kita teruskan perjalanan ke Madinah. Jom. Ha, turun jeban kat Madinah tu kita dah rasa macam kita lagi semangat dah sebenarnya. Oh, sebab dia rasa yang hang turun jeban, hang letak je tapak kaki hang dekat tanah Madinah tu, hang akan rasa ketenangan yang teramat sangat. Lepas tu nampak pula masjid tu. Ha, hilang. Bau itu hilang tu. Hilang tu rasa mengantuk, rasa letih, semua dah hilang. So kita alhamdulillah pukul 4 pagi kita dah sampai Madinah Al Munawwarah. Kita pukul 4 pagi hotel. Tak sabar rasanya kita nak sampai sana. Tak sabar rasanya kita nak sampai sini. Kita juga hotel. Jadi dah sampai dekat Madinah tu, so turun-turun tu dah rasa lain apa semua. Bila masuk kat hotel tu? Bila kat hotel. Ustaz bagi-bagi, orang kata orang-orang staff Azwa ni dia bagi-bagi bilik lah. Ya, betul. Seperti yang dijangka macam. 905 Azman Abdullah, Zaharuddin Yahya, Muhammad Zuhrimi dan Abdul Halim Abdul Malik. 903 Marwati Abdul Osman. Seperti yang kita jangka kan, kita dah tilik-tilik lah siapa yang bakal jadi kita punya roommate tu. Betul. Abang dorang ni dia datang berempat lah. Dia dengan isteri masing-masing. Betul. Tapi takkan dia nak duduk dengan isteri kan. So aku agak lah, dorang-dorang ni mesti akan jadi kita punya roommate. Betul. Jadi siapakah roommate kita, Cha? Jadi roommate kita tu masa tu Mamu. Shuru ho gai Mamu. Dia style, dia tua yang style. Dia pergi mana-mana yang aku tak expect orang pergi umrah bawa kopiah sampai 8 kopiah. Kopiah saja 8. Lagi seorang kita bersama dengan Abang Nazar. Sabar menanti. Depan nak pergi mana abang? Depan tengok. Abang Nazar ni pun sebenarnya dia dengan Mamu ni Ipah. Dia orang Ipah. Dia orang kira ada bagi Ipah. Jadi kami duduk dengan dia orang lah. Saya rasa apa tu? Ini, mana sih? Mari, mari. Okey, baik. Cantik. Ade.
kita punya hotel pun tak jauh sangat lah. Tak jauh. Ha. Dalam 1 meter je. Ha, 50 je. 50 kan. Sebab kita kat belakang masjid tu, dekat pintu 15 tu. Betul. Keluar turun, Zest sampai Masjid Nabawi tu. Hmm. Ha. Kita semain subuh first. Ha. Semain subuh, lepas semain subuh tu. Orang lain semua. Orang lain semua dah letih, mungkin dah letih. Jadi dia orang semua dah balik. Tapi kami berdua terus. Disebabkan sahabat Azuha berada di sini. Saya untung tau. Saya untung. Sebab apa? Saya memang tak bersama dengan ustaz ni sebab saya tahu dia nak handle 40 orang. Saya ada sahabat saya yang jadi sahabat Azwa. Jadi dia pun dah ada pengalaman. Jadi dia kata, okey, Cah, hari ni kita tak boleh masuk lagi awal Raudah. Kita jalan dulu. Sebab aku jenis yang suka jalan sendiri. Aku tak suka ikut orang. Ikut orang ni nak kena tunggu 40 orang ni lambat. So aku cakap kat Cah, Cah, jom. Aku dah tahu lah jalan masuk kat mana, jenis pun kat mana semua. Jadi semua dalam poket aku je. Sahabat kan. Jadi habis subuh tu aku cakap-cakap biar orang lain balik bilik tidur, kita pi orang kata bagi salam kat Rasulullah tu lah. Kita pergi kat makam Rasulullah tu, kita macam kita datang tempat orang kan. Kita orang kata bagi salam luar. Rindu nya daku kepada bumi Madinah.